Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, harapan di hati saya agar kalian senantiasa bahagia dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Di tema bacaan hari ini kita akan membahaskan kenapa dia merinding setiap kali teringatkan kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba mengkaji kedalaman perasaan seseorang yang kamu cintai. Dia yang sampai merinding setiap mengingati dirimu. Momen-momen apakah yang hadir di benaknya dia setiap kali dia teringatkan kamu? Baik, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan situasi kamu. Kebijaksanaan kalian amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay guys, kita akan cuba lihat di sini ya, siapakah orang ini yang sampai merinding setiap kali teringatkan dirimu. Siapakah orang ini? Mengapakah dia sering merinding setiap kali dia teringatkan dirimu? Siapakah dia yang sampai merinding setiap kali teringatkan kamu? Siapakah orang ini? Okey teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang sangat dihormati ya, orang sekitarnya. Dia mungkin seseorang yang famous, orang yang berkedudukan. Selain daripada energi ini ya teman-teman, dia juga orang yang sangat menghormati orang sekitarnya. Dia sangat menghormati kamu, sangat menghormati keluarga dia, keluarga kamu, menghormati orang-orang tua, orang yang seperti sangat menghormati ya, pertalian ataupun perhubungan kamu dengan dirinya. Orang ini juga merupakan orang yang sangat menghormati dirinya sendiri. Nah, daripada kartu pertama ini ya, dia tidak akan melakukan sebarangan jikalau ini bercanggah dengan pendiriannya. Orang ini mempunyai rasa hormat ya, sama ada kepada kamu, orang lain dan juga kepada dirinya sendiri. Beberapa di antara dia di sini, orangnya orang yang sangat popular, orang yang dihormati oleh orang sekitar dan ramai yang mengenali dirinya. Energi kedua, nah benar ya teman-teman, orangnya cukup berjaya ataupun berhasil sekali. Nah, orang ini mungkinnya memiliki perniagaan, usahanya sendiri. Ataupun jikalau dia bekerja dengan sebuah syarikat, contohnya, mungkin dia bekerja dengan syarikat yang cukup besar. Cukup dikenali ramai ya, dan dia orang yang sangat berjaya, orang yang berkedudukan. Saya juga menangkap daripada kedua kartu ini teman-teman ya, orangnya mempunyai pendidikan yang tinggi. Mungkin ya belajar cukup tinggi, mempunyai degree dan sebagainya. Selain daripada orang yang berpendidikan, dia orang yang sangat bercita-cita. Orang yang sangat mengejar ambisi. Power. Ya benar ya teman-teman, ketiga-tiga kartu ini ya lebih mengarahkan kepada kedudukan ataupun statusnya si dia. Saya menangkap seseorang yang mempunyai pangkat yang tinggi, berkedudukan baik, orang yang berstatus tinggi. Beberapa di antara dia di sini mungkin orangnya agak mapan seperti itu ya, orang yang terkemuka. Dan saya menangkap energi seseorang yang sangat suka mengontrol and to be in control ya. Dia seorang yang seperti mempunyai ya sikap seorang big boss begitu ya. Orang yang sangat suka ataupun in control ya dalam hidupnya dan juga mungkin juga ada kalanya suka mengontrol orang lain. Ataupun lebih tepat lagi ya, suka segala sesuatu itu berada di bawah kawalannya. Nah, suka mengontrol situasi, suka mengontrol keadaan seperti itu ya. Nah, dengan kehadiran kartu keempat ini, orang ini mempunyai hasrat dan keinginan yang cukup besar dengan kamu. Saya tak tahu mengapa ya dari tadi merasakan ada perbedaan kedudukan di antara kamu dengan orang ini. Contohnya ya, salah satu daripada kalian mungkin orang-orang biasa sahaja, yang satu lagi orang yang berkedudukan tinggi.
Tetapi bagi memudahkan bacaan, saya menangkap dia ini ya, orang yang berkedudukan tinggi, orangnya famous, orangnya sangat mapan, sangat berjaya. Tetapi walaupun ada perbedaan kedudukan di antara kamu dengan orang ini, dia memiliki hasrat ya, passion yang cukup besar terhadap dirimu. Beberapa di antara dia ya mungkin memiliki rumah yang cukup besar, rumah banglo yang cukup besar untuk ditinggali. Begitu ya. Wow, di sini ada honor teman-teman. Boleh dikatakan ya, hampir semua kartu-kartu ini ya mengindikasikan kepada energi seseorang yang benar-benar berkedudukan, orang yang dihormati oleh orang lain dan ramai yang mengenali si dia ini. Mungkin ya, mungkin keluarga atau latar belakang keluarganya cukup famous sehingga ramai yang mengenali. Nah, sama ada dia orang biasa, orang yang berketurunan raja ataupun orang yang berkedudukan seperti itu. Entah kenapa ya, semua kartu ini mengindikasikan ke arah itu. Nah, jikalau dia, menurut kamu dia orang biasa sahaja, saya menangkap orang yang sangat suka mengejar kejayaan, orang yang ingin to be in control, orang yang memiliki rasa hormat kepada dirinya dan juga kepada kamu. Seperti itu ya. Kita cuba lihat lagi bottom of the deck. Wow, di sini ada peace. Seorang yang sangat mencintai kedamaian. Orang ini berjiwa tenang. Jikalau dia seorang yang popular, seorang yang terkenal sekalipun, dia orang yang sangat berdamai dengan situasi dan keadaannya. Saya menangkap orang yang rendah hati, orangnya humble, orang yang tidak suka ya sesuatu yang merumitkan keadaan, dan dia sangat menyukai ketenangan. Orang ini teman-teman ya, dia suka pergi kepada sebuah tempat yang tidak banyak pengunjungnya, tidak banyak orang, suka bersendirian mencari ketenangan. Seperti itu ya. Mungkin juga beberapa di antara dia ini ya agak pendiam, hanya akan berbual ketika diperlukan sahaja. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Kenapakah dia memikirkan kamu? Kita cuba lihatkan, kenapakah dia memikirkan kamu? Apakah yang sedang terlintas di pikirannya tentang kamu detik ini sehingga membuatkan dia merinding ya setiap kali teringat kamu? Ketika dia memikirkan kamu, apakah yang terlintas di pikirannya detik ini? Wow, teman-teman, di sini ada perkataan trust. Wild rose. Wow, ini seperti ini benar-benar mengarahkan energi seseorang yang betul-betul ya, atau benar-benar jatuh cinta dengan kamu, menganggap kamu ini mempunyai kecantikan yang cukup unik, kecantikan ataupun ketampanan yang cukup berbeda daripada orang lain. Dia benar-benar tertarik dengan kamu, tetapi di sini terlihat ya, setiap kali dia teringatkan kamu, ada sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, trust. Sama ada teman-teman ya, saya tidak tahu, sama ada kalian ini dua-dua sudah kembali bernikah, masing-masing ya menjalankan hidup masing-masing, tetapi kepercayaan itu tetap ada. Itu energi yang pertama. Jikalau kalian ini saling single, mungkin hubungan baru, trust issue teman-teman ya, sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan yang mungkin sama ada sangat kuat ataupun tidak kuat, yang membuatkan dia setiap kali ya teringatkan kamu pasti akan merinding lagi kerana memikirkan trust issue. Saya menangkap dua energi yang berbeda, tetapi saya lebih ke arah ya, kerana kartu ini akan diletakkan bersebelahan dengan respect. Saya menangkap ada cinta yang sudah bersemi cukup lama, cinta yang sudah berjalan cukup lama, dan walaupun kalian masing-masing menjalankan hidup masing-masing, kepercayaan itu tetap ada. Daripada gambar di kartu ini teman-teman ya, orang ini masih lagi memuja kamu, maka menjelaskan mengapakah dia sering merinding setiap kali teringatkan dirimu. Beberapa di antara dia ini ya, tempat tinggalnya cukup jauh. Mungkin juga orang ini sudah berpindah, terpisah daripada kamu dan pergi ke negara yang lain, mungkin tinggal di luar kota, di luar pulau. Yang pasti ya, tempat tinggalnya cukup berjauhan. Nah, walaupun sangat berjauhan di antara satu sama lain, dia masih lagi sangat mencintai kamu, masih lagi ada kegairahan itu. Menurut dia, nah mengapakah dia merinding ketika teringatkan kamu? Kecantikan, ketampanan kamu masih lagi seperti begitu nyata di pikirannya. Dan dia sering merinding ya, setiap kali teringatkan keunikan kamu di matanya dia. Ada sesuatu yang berkaitan dengan trust issue di sini ya. Tetapi saya menangkap seseorang yang masih lagi kamu dengan dia mempunyai kepercayaan yang baik di antara satu sama lainnya. Bukan sekadar mempercayai satu sama lainnya, tetapi juga saling menghormati.
Seperti kamu sangat menghormati dia dan keluarganya, dia juga sangat menghormati kamu dan keluarga kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Bagaimanakah pula dari pihak kamu? Ketika kamu memikirkan dia, apakah pula yang terlintas di pikiran kamu tentang si dia? Apakah kamu juga merinding seperti dirinya? Apakah yang terlintas di pikiran kamu ketika kamu teringatkan dia? Kita coba lihatkan di sini ya. Wow, communication. Nah, di sini juga terlihat ada beberapa energi sebenarnya. Sama ada kalian sedikit komunikasi, komunikasi yang mulai mendingin, ataupun energi ketiga, kalian berdua sudah lama tidak berkesempatan untuk berkomunikasi. Nah, kamu sesuaikan ya, kerana ini bacaan umum. Yang pasti, jauh di dalam hati kamu ketika kamu teringatkan dia, sangat-sangat ingin ya berkomunikasi dengan dirinya. Mungkin ada kata-kata kamu yang ingin kamu sampaikan, seperti ya memberikan ucapan tahniah kepada hidupnya yang semakin berhasil, kepada perniagaannya yang semakin berjaya. Ada kata-kata indah yang ingin kamu ungkapkan. Tetapi di sini saya menangkap entah kenapa ya, berlandaskan intuisi saya, kalian sudah lama tidak berkomunikasi. Ketika kamu teringatkan orang ini, kamu benar-benar sangat merindukan ya sebuah komunikasi lagi dengan dirinya, dan kamu sangat ingin mengungkapkan kata-kata yang baik. Tetapi di sini saya tidak tahu mengapa ya, ada sesuatu yang seperti tertahankan, ditahankan. Tetapi kalian berdua saling menghormati satu sama lainnya. Tidak kira lah ya, kamu dan dia saling single, pernah bertemu, tidak pernah bertemu, ataupun ini hubungan cinta yang sudah cukup lama. Masing-masing mempunyai keluarga, masing-masing mempunyai hidup masing-masing, tetapi kalian berdua masih lagi menghormati, masih lagi ada kepercayaan yang kukuh di hati masing-masing. Seperti itu ya, kamu sangat ingin berkomunikasi dengan dirinya. Begitu ingin ya, akan sebuah kesempatan untuk mendengar suaranya. Saya tidak tahu mengapa saya menarik energi ini dari pihak kamu ya. Ataupun mungkin ada komunikasi yang sudah mendingin, sudah lama tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Okey teman-teman, saya tidak merasakan kamu merinding seperti dia, tetapi dia jauh lebih merinding ya ketimbang dirimu. Kerana di sini teman-teman ya, saya menangkap seseorang yang bukan saja sekadar masih lagi memiliki hasrat kepada kamu, tetapi masih lagi memuja, sangat terpesona ya dengan kecantikan, ketampanan kamu. Nah, mungkin menurut kamu ya, tetapi Kak, kita semua sudah semakin menua. Tetapi menurut dia, kamu masih lagi jelita, kamu masih lagi tampan di matanya dia. Maka ini menjelaskan ya, setiap kali dia teringatkan kamu, masih ada perasaan yang seperti itu. Ya, dia akan merinding setiap kali teringatkan kamu. Bottom of the deck-nya, wow, benar ya. Ada dedikasi teman-teman, di sini ada devotion. Saya menangkap ya, sama ada energi kedua-dua belah pihak atau salah satu. Jikalau ini salah satu, saya menangkap orang ini yang benar-benar ya masih lagi sangat mencintai kamu. Ada perasaan yang cukup berdedikasi terhadap kamu di sini. Sama ada ini energi dia atau ini energi kamu. Tetapi entah kenapa ya, saya menangkap kedua-duanya hanya mendiamkan saja, tetapi jauh di dalam hati kalian masing-masing ya. Nah, kamu lihat sendiri. Orang ini masih mempercayai kamu dan kamu masih lagi ya ingin berkomunikasi dengan dirinya. Maka ini menunjukkan dedikasi ya daripada kedua-dua belah pihak. Tetapi apa yang terjadi? Kerana kalian saling menghormati satu sama lainnya, maka tidak bertindak terburu-buru, tidak bertindak sebarangan. Dedication, devotion. Saya menangkap hati yang benar-benar ya sudah diserahkan secara sepenuhnya kepada orang ini. Dalam diam, dia juga dengan secara sepenuhnya sudah menyerahkan hatinya kepada kamu. Tetapi malangnya, ada sesuatu yang berkaitan dengan halangan, kekuasaan yang memisahkan kalian. Saya tidak tahu ya, apakah kerana di sini ada perbedaan kedudukan, perbedaan darah, perbedaan status yang membuatkan kalian seperti terpisah. Dapat dilihat dengan begitu jelas ya, di gambar kartu ini. Orang ini yang keberadaannya menurut saya ya jauh dari kamu. Itu yang saya tangkap di sini. Okey teman-teman, kita lihatkan ya readingan ini dengan lebih lanjut lagi. Seperti apakah kondisi hubungan kalian detik ini? Kita cuba perhatikan. Seperti apakah kondisi hubungan kalian detik ini?
apakah yang sudah terjadi, apakah yang sedang terjadi, sehingga membuatkan dia merinding setiap kali teringatkan kamu. Seperti apakah energi hubungan kalian detik ini? Wow, teman-teman, sabotaj ya. Saya sentiasa melihatkan kartu ini ya sebagai kartu sabotaj. Seseorang yang terpaksa mensabotaj dirinya. Sabotaj ini cukup menyakitkan sebenarnya, teman-teman. Ada kalanya seseorang yang menutupi perasaan, menyangkal perasaannya atau terpaksa mengorbankan apa yang dia rasakan untuk kamu demi ini bukan sekadar memilih orang lain. Saya lebih menangkap ketika seseorang terpaksa mensabotaj dirinya, ini kerana ada obligation, kewajipan yang lain yang mungkin menurut saya ya melibatkan keluarga ataupun kamu faham sendiri ya, penglibatan orang lain selain daripada orang tua, keluarga, ada penglibatan orang lain yang membuatkan dia terpaksa mensabotaj perasaannya kepada kamu. Maka ini ya, daripada kartu pertama ini mungkin menjelaskan mengapa saya merasakan ya, ada orang yang pergi. Ada seseorang yang pergi dari koneksi ini. Tempat tinggalnya juga agak jauh dari kamu ya. Dan saya menangkap kesakitan ini masih lagi dirasakan. Salah satu daripada kalian di sini ya, atau kedua-duanya, masih lagi berpegang kepada perasaan. Perasaan cinta di hubungan ini yang sehinggalah detik ini belum dilepaskan. Nah, benar ya teman-teman, ada boat. Proses yang cukup panjang yang berjalan di hubungan ini, ini sama ada ketibaan ataupun seorang yang berlepas pergi ya. Sama ada orang ini pergi meninggalkan kamu atau kedepannya nanti bakalan kembali. Nah, ini dengan jelas ya, bersebelahan dengan hammer ini memperlihatkan energi seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu dan kamu masih mengharapkan akan ada ketibaan dia kembali untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Kehadiran coffee cups ini melambangkan hubungan kalian yang cukup santai. You guys were having good times ya. Segala perbicaraan itu menyambung ya. Ada keserasian di antara kamu dengan orang ini. Tetapi dengan kehadiran coffee cups ini memperlihatkan situasi yang tidak tahan lama. Situasi hubungan kamu dengan dia yang cukup membahagiakan tetapi agak singkat. Begitu singkat sehingga selepas itu, orang ini terpaksa pergi meninggalkan kamu. Kamu merasakan seperti tidak puas ya, menjalankan hubungan ini belum sempat benar-benar ya mendapatkan dirinya, orang ini pergi meninggalkan kamu. Ini yang saya faham di sini. Maka kesan yang ditinggalkan oleh dia kepada kamu, ini cukup menyakitkan. Sehinggalah detik ini ya, kamu mungkin masih makan, minum sendirian dan tidak menghadirkan orang lain di dalam hidup kamu. Nah, di sini teman-teman, mengapakah dia masih merinding setiap kali teringatkan kamu? Saya menangkap dengan jelas ya, kerana perhubungan kalian itu begitu indah tetapi tidak sempat dilanjutkan, tidak sempat dipanjangkan. Orang ini hanya sebatas ya, sebatas mampu untuk berpegang kepada sebuah memori. Saya boleh pastikan teman-teman ya, jikalau ada foto-foto kamu yang dia simpan, mungkin ada video-video di antara kalian berkaitan dengan memori kalian, ini masih belum lagi dihapuskan. Ketika dia bersendirian jauh dari keluarga, jauh daripada orang tuanya, jauh dari pasangannya jikalau ada, dia akan kembali melihatkan kepada video-video ini, gambar-gambar ini, ketika dia minum petang, ketika dia sarapan pagi, seorang diri. Dia akan masih memutarkan kembali memori ini. Kerana ini cara dia melepaskan rindunya. Saya menangkap teman-teman ya, walaupun sudah ada yang pergi bertahun-tahun lamanya, mungkin ya, tidak berkomunikasi, hubungan kalian yang sedang jeda, segala gambar-gambar kamu belum lagi dihapuskan. Malahan teman-teman, saya menangkap dengan jelas ya, kombinasi keempat-empat kartu ini. Momen keindahan bersama yang begitu singkat membuatkan dia terpaksa menyembunyikan gambar-gambar kamu, menyembunyikan video-video kalian. Ketika dia sangat merindukan kamu, dia akan putarkan kembali video-video itu atau melihatkan kembali kepada fotograf-fotograf lama yang berkaitan dengan kamu. Kerana menurut dia, cukup sayang sekali untuk dihapuskan. Kerana gambar itu begitu cantik ya. Menurut dia, kamu ini begitu cantik sekali. Like rare flower.
Red flower itu seperti bunga-bunga liar ya, yang tumbuh secara natural di hutan belantara. Bukan bunga yang ditanam di pasu-pasu, tetapi bunga yang begitu rare, begitu sukar untuk didapati. Maka mengapakah dia perlu menghapuskan gambar-gambar kamu? Beberapa di antara kamu memberikan dia gambaran kamu ini seperti seorang supermodel. Sama ada kamu pria yang menonton atau wanita yang menonton. Maka dia belum lagi sehinggalah detik ini, sehinggalah hari ini menghapuskan gambar-gambar lama kamu. Memori-memori di antara kalian ini masih lagi diputarkan. Dan dia sering melihat ya kepada gambar-gambar lama, memutarkan video-video itu jikalau ada, ketika dia seorang diri. Dia melakukan ini dengan harapan ya, ketika minum petang, minum pagi seorang diri, seolah-olah dapat menggambarkan di hatinya yang kamu ada berada berdekatan dengan dirinya, yang kamu sebenarnya tidak jauh. Nah, ini yang dilakukan oleh orang ini berulang kali. Setiap kali dia melakukan ini seperti sebuah ritual. Dan setiap kali dia melihat kepada gambar kamu ya, dia akan merinding. Seperti seolah-olah ya, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini dengan tepat. It's not like you are, bukan seperti kamu berada di sampingnya, tetapi lebih seperti kamu benar-benar berada di depannya. Nah begitu, ketika dia melihatkan kepada gambar-gambar lama, memutarkan kembali ya memori di antara kalian, seolah-olah kamu masih lagi ada, masih lagi wujud di hadapannya. Nah, ini yang membuatkan dia merinding setiap kali teringatkan kamu. Orang ini sering ya curi-curi pandang, curi-curi tengok ya kepada gambar-gambar kamu. Entah kenapa dari tadi saya menangkap ya, gambar kamu bukan saja belum dihapuskan, tetapi malahan disembunyikan. Mengapakah dia melakukan ini? I don't know you guys. Apakah kerana ada halangan keluarga, orang tua, perbedaan kedudukan? Ataupun ya teman-teman, ini bukan sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak hatinya. Dia tidak mahu menghapuskan gambar-gambar kamu. Menurut dia adalah satu pengorbanan yang cukup besar ya, ketika dia harus pergi dari kamu. Ini sudah merupakan pengorbanan yang cukup besar. Apatah lagi jikalau dipaksakan untuk menghapuskan gambar-gambar kamu. Ini sesuatu yang tidak mahu dia lakukan. Dia masih ya, bukan sekadar tidak menghapuskan gambar-gambar kamu, malahan disembunyikan. You will be surprised teman-teman ya, jikalau hubungan ini sudah lama berjalan, dia masih lagi menyembunyikan. Tiba-tiba saya menarik energi bukan saja gambar ya, mungkin juga ada barang-barang yang pernah kamu berikan demi menjaga hati keluarganya, pasangannya, orang-orang yang tidak merestui hubungan ini, dia masih menyimpan fotograf ataupun barang-barang itu. Sehinggalah detik ini. Nah, walaupun ya begitu sedih, jelas terlihat di hubungan kalian ini ya, ini berlandaskan memori. Ada hubungan yang sudah dipisah ya, ada yang sudah terputus, ada yang sudah bercerai, maafkan saya, ada yang sudah berpisah, ada yang gagal dalam pernikahan. Tetapi memori-memori itu tidak pernah dihapuskan. Kesedihan ini seperti satu repetition, sesuatu yang berulang kali ya terjadi di dalam pikiran dan di hatinya. Nah, setiap kali teringatkan kamu, dia pasti merinding lagi dan lagi. Di sini teman-teman, dia merasakan di dalam hati kamu ya, dia merasakan di dalam hati kamu, kalian terpisah kerana kamu yakin dia menghadirkan orang lain. Nah, dia menyedari ini ya, dia menyedari bahawa kamu ini merasakan dia menghadirkan orang lain atau memilih orang lain. Ada pilihan lain di sini. Saya tidak tahu sama ada hubungan kalian ini ya, mungkin terlihat dengan jelas terpaksa berpisah kerana campur tangan orang lain juga, daripada pihak keluarga, orang tua ataupun pasangan. Pasangan sah jikalau ada ya, maka ini membuatkan kalian terpaksa berpisah. Di sini teman-teman, 6 kartu ini berbicara akan pelbagai energi. Tetapi yang pasti, energi di tengah ini mengindikasikan sebelum sempat benar-benar enjoy ya, satu sama lain, kalian terpaksa dipisahkan ataupun terpaksa berpisah. Kamu tahu teman-teman, sepanjang perpisahan ini sama ada melibatkan orang lain ataupun tidak, sama ada kamu atau kedua-duanya ya, banyak menghabiskan waktu seperti tidak mengurus diri, makan secara berlebihan kerana stres, ataupun langsung tidak makan, tidak menjaga kesihatan dengan baik,
kesepian, ada yang sampai anxiety, depression, ada yang memakan ubat-ubatan untuk menenangkan diri, ada yang tidak boleh tidur malam, ada yang tidak menjaga diri dengan baik, tidak mengurus diri dengan baik, ada yang hanya menjalankan hidup ini ya demi membahagiakan orang lain. Saya menangkap energi yang seperti itu daripada kartu ini. The bottom line is, saya tidak menangkap yang kalian ini bahagia. Apapun yang dia pilih, apapun yang kamu pilih, saya tidak menangkap kalian ini bahagia. Kamu dan dia hanya menjalankan hidup ini saja, sekadar untuk menjalankan hidup sahaja. Tetapi seperti saya katakan tadi, ya, ada yang makan berlebihan kerana stres, ada yang langsung tidak menjaga makan minum, tidak menguruskan diri, dan semakin kedepannya mungkin ya, penampilan juga semakin merosot. Seperti itu ya. Dan ada yang masih lagi cuba healing daripada energi hubungan yang seperti ini. Begitu terkesan, begitu terpengaruh ya dengan kondisi hubungan yang seperti ini. Ada di antara kalian yang menutup diri sehinggalah detik ini. Nah, di sini teman-teman, saya boleh pastikan orang ini ya sering melihat kepada foto-foto kamu dan tidak pernah menghapuskan ya memori yang ada di antara kalian. Kita cuba lihatkan lagi di sini teman-teman. Kita gunakan kartu ini ya. Mengapakah dia merinding setiap kali teringatkan kamu? Selain daripada energi yang sudah saya terangkan tadi, mengapakah dia sering merinding setiap kali teringatkan kamu? Wow, teman-teman, di sini ada The Lovers. Lihatkan saja ya gambar di kartu ini. Di atasnya ada Hammer, Sabotage. Dengan kehadiran Lovers ini, teman-teman, ya, kalian sepatutnya sudah saling memiliki satu sama lainnya. Di kartu ini juga saya menarik energi ya. Beberapa di antara kalian yang menonton ini ya, juga mungkin sedang mempertikaikan dia ini sebagai pasangan sah kamu. Maka kamu ke tema readingan hari ini untuk melihat ya, mengapa pasangan sah kamu ini merinding setiap kali teringatkan kamu. Saya menangkap ya, ada pasangan sah di sini. Pasangan sah kamu sendiri. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate ya dengan setiap yang menonton, tetapi saya menangkap energi itu. Di sini teman-teman, mengapakah dia merinding setiap kali teringatkan kamu? Sama ada ini pasangan sah kamu ataupun energi The Lovers, kekasih kamu ya. Saya menangkap begini teman-teman. Kerana kalian berdua ya, tanpa disedari, masih lagi menyimpan ketertarikan ini kepada satu sama lainnya. Tetapi pada waktu yang sama ketika hadirnya kartu Lovers ini, ini seperti kartu keys on ring. Terdapat pilihan. Ada sesuatu yang perlu dipilih sehingga terwujud sebuah perpisahan. Nah, perpisahan ini bagaimana teman-teman? Perpisahan ini dilakukan secara seperti it was done almost immediately. Tanpa keinginan di hati masing-masing. Ada pilihan lain. Seseorang yang terpaksa bertindak untuk pergi, memilih orang lain. Atau kembali ke pasangan sahnya. Saya tidak tahu ya. Tetapi dengan kehadiran kartu ini, dengan ada kartu Hammer di atas, ini sesuatu yang cukup menyakitkan. Sudah merasakan begitu nyaman dengan diri kamu, ada banyak persamaan dan ketertarikan, tetapi terpaksa berpisah. Nah, ini yang membuatkan energi orang ini yang masih lagi merinding setiap kali teringatkan kamu. Kerana masih ada perasaan cinta. Kita lihat lagi ya. Mengapakah dia merinding setiap teringatkan dirimu? Wow, di sini teman-teman. The Wheel. Nah, kehadiran kartu ini bersebelahan dengan The Lovers. Energi ini masih lagi berjalan sehinggalah hari ini. Sama ada ini hubungan baru atau hubungan yang seperti cinta lama bersemi kembali ya. Saya menangkap dari tadi energi ini masih berjalan untuk kamu yang hubungannya sudah cukup lama. Ini mungkin kekasih lama kamu. Entah kenapa saya sering menangkap gambaran ya seperti itu di awal bacaan lagi. Energi ini masih berjalan, energi ini masih mengejar. Orang ini ya teman-teman, ketika mengingati kamu, dia bukan saja tidak berjaya untuk menghapuskan foto-foto kamu, memori-memori yang berkaitan dengan diri kamu, malahan menyembunyikan lagi foto-foto kamu, pemberiannya, barang-barang yang kamu berikan, dan ini energi mengejar sebenarnya. Dari segi perasaan dan hatinya, tanpa ada sebarang aksi,
It sounds a little weird ya, tanpa ada sebarang aksi, tetapi dia masih mengejar kamu dengan begitu hebat sekali. Nah, kamu pasti akan bertanya, Kak, what are you talking about? Dia langsung tidak perjuangkan saya. Nah, begini teman-teman, kebanyakan orang tidak memperjuangkan secara aksi. Nah, itu benar-benar ya, menyedihkan. Tetapi dari segi hati dan perasaan, dari segi energi, ini masih berjalan. Kartu ini mengindikasikan perasaan cinta dia yang masih lagi ada untuk kamu sehinggalah hari ini. Dan koneksi energi ini masih lagi mengejar kamu. Begini teman-teman, agak sukar untuk saya menjelaskan ini ya. Tetapi jikalau kamu mendengarkan dengan hati kamu, orang ini mungkin berjauhan dari kamu, tetapi energi dia masih mengejar kamu. Mungkin ada sesuatu yang di luar kendalinya. Contohnya ya, jikalau dia ingin beraksi, dia mungkin ditahan oleh keluarga, orang tua, pasangannya. Maka dia tidak dapat bertindak dari segi aksi. You got what I mean ya? Tetapi dari segi hati dan perasaannya, orang tua, pasangan, keluarganya tidak mampu menghentikan pergerakan ini yang berjalan dari segi energi. Nah, kita boleh memaksa seseorang untuk duduk di rumah. Tetapi jikalau orang yang kita paksa tinggal di rumah itu, apakah kamu mampu mengawal perasaan dan hatinya? Kamu tidak mampu mengawal energi si dia. Nah, itu yang ingin saya jelaskan ini. Jikalau dia dipantau, contohnya oleh orang tuanya, ibu, ayahnya, pasangan sahnya, jikalau ada, tetapi orang yang mengekang dia ya, tidak akan mampu mengawal energi yang dia hantar kepada kamu. Nah, ini yang terjadi ketika Wheel of Fortune hadir bersebelahan The Lovers. Energi dia masih mengejar kamu. Walaupun mungkin dari segi pergerakannya ditahan. Saya harap saya jelas di sini ya. Dan saya benar-benar harap message ini disampaikan kepada kamu dengan tepat. Orang ini masih mengejar kamu dari segi hati dan perasaannya. Tetapi dari segi pergerakan secara aksi, ini tidak dibenarkan. I don't know why. Saya menangkap seperti dia ini ditahan. Maka ini menjelaskan mengapa ya, ada perasaan yang ingin hadir tetapi terpaksa mensabotaj perasaannya. Tidak berjalan bersesuaian dengan keinginan, desire di hatinya. Di luar daripada kawalan dia, beside power. Kita akan lihat lagi ya. Dalam arti kata lain teman-teman, tindakan dia yang ingin memperjuangkan kamu ini ditahan. Dihalangi oleh sesuatu atau seseorang. Maka ini menjelaskan mengapa dia merinding ya, setiap kali teringatkan kamu. Kerana setiap kali teringatkan kamu, perasaan itu mengejar, perasaan itu menguat, perasaan itu berputar-putar dengan laju. Nah, begitu kamu feel about somebody, cuba bayangkan ini ya, kamu mengingati seseorang dengan begitu kuat sekali, pasti kamu juga akan merinding seperti dirinya. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Kita lihatkan lagi teman-teman ya, faktor-faktor lain yang menyumbang ke arah dia yang merinding setiap kali teringatkan kamu. Mengapa begini ya? Wow, teman-teman di sini ada King of Sword. Saya menangkap orang ini yang pikirannya ya, sangat-sangat terfokuskan kamu, tetapi kalian berjauhan. Dan dia tidak berani melakukan macam-macam kerana di belakangnya ada seseorang yang lain. Kamu lihat di gambar ini ya. Dari segi tindakan, pikiran dan perasaannya, dia sudah mendapatkan ide itu untuk bertindak ke arah kamu, mengejar kamu. Tetapi di belakangnya ada orang lain. Dan saya tidak tahu dari tadi sebelum keluar kartu ini ya, saya sudah menangkap sama ada keluarga, orang tua ataupun pasangan sahnya yang tidak mengizinkan dia macam-macam. Di sini ya, dia sudah seperti cukup, how do you say this in Indonesian language ya? Dalam bahasa Malaysia, dah sudah cukup bengang teman-teman, ingin melakukan sesuatu untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Tetapi seperti perasaan ini perlu ditahan. Saya tidak tahu ya, mungkin juga kedudukan orang ini ya, kerana kemapanannya, kedudukannya, keturunannya yang mungkin jauh berbeda dari kamu, menghalang pergerakan dia ke arah kamu. Kamu lihat di belakangnya. Walaupun mata itu memandang ke depan, dia tahu ada orang yang memantau dia dari belakang. Saya menangkap dia yang juga cukup takut ya, dengan sesiapa sahaja yang memantau dia dari belakang ini.
Tetapi ketika dia sangat mengingati kamu, dia cukup merinding sekali kerana dari segi hati dan perasaannya sudah ingin melakukan sesuatu. Ketika tindakan tidak berhasil, apa yang dia lakukan, dia gunakan pikirannya. Nah, pikiran itu merupakan energi, sering memikirkan kamu. Ketika terpikir dengan cara yang terlalu lebih, ya, maka ini membuatkan dia merinding. It's more like frustration, ya, frustasi. Ingin merealisasikan pikiran itu, tetapi tidak berhasil. Maka ini menjelaskan mengapa, teman-teman, ya, dia merinding setiap teringatkan kamu. Energi yang lainnya, wow, di sini ada the chariot, teman-teman. Orang ini sangat ingin mendatangi kamu sebenarnya. Sangat-sangat ingin, sudah memikirkan ini, ya. Kerana bagi dia, teman-teman, ya, bertindak terus datang mencari kamu lebih memudahkan situasi. Tetapi saya menangkap, ya, apa yang dia pikirkan bercanggah dengan dari segi tindakan. Seperti saya katakan tadi, mungkin ketika dia ingin bertindak, tindakannya ini mungkin, ya, terhenti dan terhenti. Chariot merupakan sebuah journey, perjalanan. Dan perjalanan ini tidak mulus. Perjalanan yang sering diganggu untuk berhenti, berhenti, dan berhenti lagi. Ketika dia benar-benar ingin mengejar kamu, ada sesuatu yang memantau, ada sesuatu yang mengendalikan dia. Detik ini saya menangkap dia merinding kerana dia ingin kendali penuh. Seorang chariot, teman-teman, adalah seseorang yang in control, dapat mengendalikan chariotnya dengan baik. Tetapi ketika dia merasakan ada orang lain yang cuba mengambil alih untuk mengendalikan chariotnya, nah, ini membuatkan dia merasakan seperti tidak terarah, tidak terfokus. You got what I mean, ya? Ketika seperti ada dua captain dalam satu penerbangan. Tidak mungkin ada dua captain dalam satu penerbangan. You'll always have one captain and one co-pilot. Maka ketika ada dua captain dalam sebuah penerbangan, nah, captain ini, captain A ini ingin ke arah kanan. Captain B ini ingin ke arah kiri. Maka ini yang tidak memuluskan sebuah perjalanan. Kamu faham maksud saya, ya? Maka ini tidak memudahkan si dia. Ketika dalam kondisi yang frustasi seperti ini, ini yang membuatkan dia merinding setiap teringatkan kamu. Padahal jauh di dalam hatinya, ingin datang mencari kamu. Saya menangkap, ya, pergerakan dia ini bukan saja tertunda, tetapi juga diperhatikan. Dia perlu bertindak sangat berhati-hati, ya, baik dari segi tindakan, dari segi pergerakan, dari segi pemikiran. Dari tadi, teman-teman, saya tidak tahu, ya, apa yang memantau dia. Apakah dia mendapatkan uang daripada keluarganya? Apakah dia mendapatkan bantuan keuangan daripada orang tuanya? Apakah kerana dia mendapatkan bantuan keuangan daripada pasangannya? Maka ini tidak memudahkan dia untuk bergerak ke arah kamu. Apa yang dia mampu lakukan, teman-teman, hanya merindukan kamu, memikirkan kamu. Maka setiap teringatkan kamu, dia akan merinding. Saya menangkap energi di hatinya yang benar-benar ingin datang menggapai kamu. Ada kata-kata yang ingin dia ungkapkan seperti kamu. Saya tidak tahu, ya, beberapa di antara dia di sini mungkin ingin menjelaskan situasi. Situasi salah faham di antara kalian. Kerana dia yakin dan pasti, ya, kamu begitu yakin. Hubungan ini terpisah kerana kamu yakin dia menghadirkan pilihan lain. Dan saya menangkap energi dia yang ingin datang kepada kamu menjelaskan koneksi hubungan ini. Mungkin menjelaskan bahawa tidak ada orang lain seperti itu, ya. Nah, di sini, teman-teman, benar, ya, ada Five of Pentacles. Kamu lihatkan saja kepada gambar di kartu ini, teman-teman. Seorang gadis yang menangis, seorang budak lelaki yang menarik tangannya, ya, untuk pergi bersama dan tidak melepaskan. Nah, ini jelas, ya. Ini gambar sahaja, teman-teman, ya, sudah menjelaskan mengapa orang ini merinding setiap kali teringatkan kamu. Ada kondisi seperti ditinggalkan, ada kondisi seperti diabaikan di sini. Padahal dia tidak mahu melepaskan kamu. Tetapi atas alasan-alasan yang berkaitan dengan mungkin juga, ya, keuangan. Apakah keuangan ini dibantu oleh keluarganya, orang tuanya, pasangannya, membuatkan dia menjadi seperti ini. Padahal sangat ingin, ya, tidak melepaskan kamu. Ini yang membuatkan dia sangat sedih sebenarnya. Energi yang terpaksa mengharungi sesuatu itu, ya, sendirian. Dia tidak pernah melepaskan kamu. Nah, di sini ada seorang gadis yang menangis, ya, kanak-kanak perempuan yang menangis, dan tangan itu tidak dilepaskan. Ini energi yang seperti tarik-menarik di antara kalian. Ketika energi ini masih tidak dilepaskan, ini maksud saya tadi, ya, orang yang kamu tidak dapat mengontrol energi dari segi perasaan dan hatinya. Tidak dilepaskan.
ketika energi ini masih lagi berjalan, maka ini menjelaskan mengapa dia merinding setiap kali teringatkan kamu. Tidak pernah ya tergerak di hatinya untuk melepaskan kamu sebenarnya. Tetapi atas alasan-alasan kedudukan, ya mungkin keluarga status yang berbeda, membuatkan kalian terpisah. Ataupun ini memang ada campur tangan keluarga, pasangan sah. Seperti itu ya. Dan saya merasakan dia sangat ingin datang kepada kamu, mencari kamu lagi, memfokuskan segala energinya kepada kamu untuk menjelaskan situasi hubungan ini. Ketika dia tidak dapat melakukan ini, dia merinding setiap kali teringatkan kamu. Entah sampai bila ya. Mungkin sudah makan bertahun-tahun lamanya untuk datang kepada kamu menjelaskan ini, masih belum mendapatkan kesempatan itu. Wow, di sini kamu lihatkan ya, seperti ada seseorang yang terkunci di dalam ini dan ingin membebaskan dirinya. Ini adalah kartu The Moon, teman-teman. Seseorang yang benar-benar kesepian, seseorang yang sangat merindukan kamu dan ingin membebaskan dirinya. Dia merasakan dia terkunci. Nah, dalam posisi seperti ini mungkin resonate dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Dia mungkin dipantau oleh keluarga, dikunci oleh pasangan sahnya, sehingga dia tidak dapat kebebasan itu untuk bertindak. Maka apa yang terjadi di sini, teman-teman, tidak banyak perubahan yang dapat dia berikan, tetapi hanya sekadar menghantar energi secara spiritual dan koneksi. Saya menangkap di sini orang ini ya, bukan saja sedang dalam kesepian, tetapi banyak memendam emosi, memendam rasa kesedihan di hatinya. Ini yang membuatkan dia ya, when overly trying to pendam, teman-teman, perasaan ini di hati ya, membuatkan dia merinding. Ketika tidak berjaya untuk menitiskan air mata itu ya, ketika kita merindukan seseorang, kita cuba dan cuba untuk menangis, tetapi tidak berhasil. Apatah lagi jikalau dia seorang pria. Maka apa yang terjadi adalah ini reaksi tubuh badannya. Ketika dia terlalu merindukan kamu dan tidak dapat mengalirkan air mata itu, dia merinding setiap teringat kamu. Kerana posisinya yang tidak dapat bergerak. Kamu lihatkan saja gambar ini. Seorang yang ingin membebaskan dirinya tetapi terkunci. Kesepian seorang diri. Banyak yang dia pendamkan tanpa pengetahuan kamu. Beberapa di antara dia merasakan ya, kesempatan kebahagiaan ini dengan kamu begitu singkat. Belum sempat benar-benar ya membawa hubungan ini ke level yang lebih baik, kalian sudah berpisah. Nah, ini energi yang terjadi. Dengan kehadiran kartu The Moon ini, saya menangkap dia benar-benar ya sedang merindukan kamu. Ada energi yang kesepian, cukup sedih di hatinya. Maka menjelaskannya, mengapa orang ini merinding setiap teringatkan kamu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terhadir di sini ya, sepertinya adalah zodiak daripada Pisces, energy Pisces, Gemini, Sagittarius, Cancer. Ya, saya ulangi teman-teman ya, zodiak daripada Pisces, Gemini, Sagittarius dan Cancer mendominasi bacaan kita kali ini, dan didampingi ya dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces dan Cancer seperti saya katakan tadi. Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo sepertinya tidak terlihat. Oh no, we have, kita ada Virgo di sini teman-teman ya. Virgo mendominasi. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Momen apakah lagi ya di hubungan kalian ini yang sehinggalah hari ini mampu membuat dia merinding setiap kali dia teringatkan kamu. Kita cuba lihatkan. Momen apakah lagi yang terlihat ya di dalam hubungan kalian ini yang sehinggalah detik ini masih mampu membuatkan dia merinding setiap kali dia teringatkan kamu. Apakah yang terjadi sebenarnya di hubungan kalian ini? Pasti ada memori-memori yang tidak dapat dia lepaskan ya, yang sehingga kini mampu ya membuatkan dia merinding setiap kali dia teringatkan kamu. Kita cuba lihatkan. Wow, yin and yang. Wow, di sini self-respect. Again, you got this card twice, teman-teman ya. Kartu yang mengindikasikan rasa hormat ya kepada dirinya dan kepada kamu. Serendipity. Okay, ini menjelaskan teman-teman mengapa dia masih lagi merinding setiap teringatkan kamu.
Kamu tahu teman-teman, kebanyakan daripada dia ya, yang mungkin pergi terpisah dengan kamu ya, yang mungkin memisahkan kalian berdua, hubungan yang terpisah, memutuskan dan sebagainya, ini adalah kerana orang ini tidak mahu bertindak sesuatu yang tidak menghormati keluarga masing-masing. Dia juga merupakan orang yang sangat menghormati kamu dan menghormati dirinya. Ini adalah pengorbanan yang menurut saya cukup besar. Ya, dan kamu tahu mengapa dia merinding? Kerana hinggalah hari ini ya, ada keseimbangan jiwa. Ini seperti kartu ini. Ada fondasi kepercayaan trust yang masih lagi wujud di antara kalian. Masih ada balance, keseimbangan perasaan di antara kamu dengan orang ini. Jauh di dalam hatinya, saya menangkap energi dia yang ingin pulang kepada kamu. Dan dia sangat mengharapkan bahawa semesta akan membantu dengan mewujudkan kebetulan terindah. Serendipity. Ini lebih ke arah keberuntungan, tetapi menurut saya ya, dia seperti sangat mengharapkan kebetulan terindah yang bakalan terwujud untuk kalian. Seperti berpapasan di jalan secara tidak sengaja, kalian bertemu di tempat-tempat yang tertentu. Dia sangat ingin memanifestasikan ini ya, agar dia dapat bertemu dengan kamu tanpa disengajakan. Saya menangkap energi dia yang sudah cukup merindukan dirimu. Di sini jelas terlihat daripada tiga-tiga kartu ini ya, kalian sudah lama bukan saja tidak berkomunikasi, tetapi tidak bertemu. Maka ini membuatkan dia benar-benar merinding ya, ketika mengingati kamu, kerana orang ini sangat ingin pulang ke pangkuan kamu. Atau sekurang-kurangnya, berpapasan dengan kamu di jalan. Kebetulan yang terindah. Dia sangat ingin semesta membuka jalan, memberi kesempatan bagi kalian untuk bertemu secara tidak sengaja. Ini sesuatu yang cuba dia manifestasikan kerana jauh di dalam hatinya. Nah, di sini ada love, kasih sayang. Orang ini masih menyimpan kasih sayang yang penuh, ada rasa cinta terhadap diri kamu. Saya menangkap teman-teman ya, perasaan ini seperti saya katakan tadi, perasaan ini masih lagi berjalan sehinggalah detik ini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Melalui pesan-pesan cinta ini, hal-hal apakah lagi yang dia mungkin ingat tentang diri kamu? Sesuatu yang tidak pernah dia lupakan, sesuatu yang tidak pernah dia hapuskan, sesuatu yang tidak pernah dia lepaskan, sehingga mampu membuat dirinya merinding setiap kali teringatkan kamu. Apakah hal-hal tentang kamu yang masih belum dia hapuskan di memorinya? Kita cuba lihatkan di sini ya. I wrote a letter to you, but never managed to send it. Selama perpisahan kamu dengan dia, teman-teman, orang ini pernah cuba mengirim email, mengirim surat, ingin menghantar texting, mungkin sudah di text ya, di type-nya, tetapi tidak dihantarnya. Saya tidak tahu mengapa, apakah yang menghentikan ya, pergerakan dia kepada kamu. Let's hang out like we used to. Dia sangat merindukan waktu-waktu yang diluangkan bersama dengan kamu ya. Mungkin ada pertemuan, ada waktu-waktu yang diluangkan bersama. Saya tidak tahu ya, daripada kartu ini, saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya, pernah menghabiskan waktu dengan kamu, sama ada di rumahnya atau di rumah kamu. I don't know ya, kerana I don't know why saya menangkap gambaran yang seperti ini ya. Sama ada dia banyak menghabiskan waktu, kamu menghabiskan waktu di rumahnya ataupun di rumah kamu. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi ini daripada kartu ini yang mengindikasikan dia sangat merindukan ya momen yang diluangkan bersama-sama dengan kamu, sama ada di rumahnya ataupun di rumah kamu ya. Let's hang out like we used to. Walaupun gambaran di kartu ini menjelaskan waktu yang diluangkan di luar, tetapi entah mengapa saya menangkap dia merindukan ya waktu yang diluangkan di rumah kamu atau di rumah si dia. Kita cuba lihatkan lagi ya. Always be gentle with yourself. Apapun yang terjadi detik ini, sama ada kalian berpisah, tidak berkomunikasi, dia tidak mahu kamu tidak menguruskan diri kamu. Dia ingin kamu tetap menyayangi diri kamu, dia tidak mahu kamu menyiksa diri kamu akan perpisahan ini. Orang ini seperti ingin kamu take care of yourself. Dia ingin kamu menjaga diri kamu dengan baik sekali. Jangan tidak menguruskan diri ya, kerana kamu sangat sakit hati akan apa yang terjadi di hubungan kalian ini. I won't let you go. Nah teman-teman, jelas ya, tangan yang tidak melepaskan pergi dari kartu Five of Pentacles ini. Dia tidak pernah melepaskan kamu. Maka ini menjelaskan ya, seseorang yang tidak pernah melepaskan kamu sudah pasti akan merinding setiap kali teringatkan kamu di sini. Kartu yang terakhir. I am planning ahead
for us. Nah, ini benar ya. Sesuatu yang dia rencanakan untuk kembali ke pangkuan kamu. Ada sesuatu yang dia rencanakan diam-diam. Sesuatu yang dia rencanakan tanpa pengetahuan kamu. Mungkin ya orang ini ingin melihatkan keberhasilannya, rencana yang berjaya, daripada memberikan kamu harapan dan janji-janji palsu tetapi tidak merealisasikan rencana ini. Bottom of the deck, please don't go on like this. Dia tidak mahu kamu berterusan seperti ini, seperti bersikap keras dengan dirimu sendiri ya, tidak menjaga diri kamu dengan baik, tidak membuka pintu hati kamu kepada orang lain, dan ada yang sanggup membujang sehinggalah hari ini. Tidak mahu lagi ya terbuka untuk bercinta lagi, bernikah dengan orang lain, dan dia tidak mahu kamu benar-benar menyiksa diri. Please don't go on like this. Kerana setiap kali dia merasakan ya, kamu terpaksa menanggung kesedihan kerana dirinya, dia akan merinding. Kerana dia tahu ini kesalahan dia. Dan dia sangat mendoakan ya, kebahagiaan kamu. Cuba kita kepo sedikit lagi teman-teman ya. Hanya kartu di belakang ini. Please don't push me away. Nah, orang ini sedang merencanakan sesuatu untuk kamu dan dia tidak mahu kamu menolak dirinya. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi ini seperti tanpa pengetahuan kamu. Ada kartu yang ingin keluar ya. You are so sweet. Nah benar ya teman-teman, menurut dia ini ya kamu memiliki kecantikan, ketampanan yang cukup berbeda. Dia merasakan kamu ini manis orangnya. Baik teman-teman, ini adalah kata-kata daripada si dia yang tidak pernah dia lupakan. Gambar-gambar kamu, pemberian kamu turut tidak dihapuskan, malahan disembunyikan. Kita cuba lihatkan kepada inisial-inisialnya ya. Teman-teman, jikalau tidak ada inisial ini tidak mengapa ya. Yang penting pembacaan ini. Okay, let's see. Okey, saya harap kelihatan sekarang ya. Kamera ini juga agak sukar untuk dibetulkan. Okey, sebentar teman-teman. Okey, di sini kita ada letter Z, Zulu, W, Y, V, L, A, F, K, O, S, I, D, Q, B, dan letter M. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini yang bertemakan kenapa dia merinding setiap kali teringatkan kamu. Teman-teman, sentiasa menebar kebaikan dan tetap bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.